Kabar Hakam Polri Komjen Pol Muhgiarto meresmikan gedung Command Center Arya Guna dan gedung Graving Dock Adi Guna Pradana yang bertempat di Ditpol Airut Barkam Polri. Kabar Hakam menyampaikan Command Center ini adalah pusat kendali operasional kegiatan polisi perairan. Dengan adanya Command Center ini, Polair dapat memantau seluruh kapal yang berlayar di seluruh perairan Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Kabar Hakam Polri menandatangani prasasti dan melakukan pemotongan pita, kemudian dilanjutkan dengan peninjauan di dalam gedung Command Center. Pusat kendali operasional kegiatan-kegiatan polisi perairan. Dan tentunya ini sudah dilaksanakan dengan anggaran KE yang cukup waktunya cukup lama. Tadi Pak Kakorpol Air melaporkan dari 2011 baru 2018 ini selesai. Tentunya ini hal yang sangat baik menurut saya karena bagaimanapun juga profesionalisasi Polri itu harus diikuti dengan bagaimana kita mampu memanfaatkan IT. Dengan IT ini ya kita akan mampu juga mengendalikan segala operasional yang terutama bagaimana tugas-tugas pokok polisi dalam rangka menegakkan hukum di perairan itu akan terdukung dengan baik. Nah, itu yang tadi saya gambarkan. Memang masih banyak yang perlu kita lengkapi sehingga benar-benar nantinya Command Center ini bisa kita optimalkan dengan baik. Demikian, Mas. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.